Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, teman-teman, hari ini di luar dingin, walaupun ada matahari, tapi dingin. Nah, hari ini saya kepengen makan bakso. Biasanya tuh tiap hari Jumat pasti kita makan sup. Cuma hari Jumat tuh masih besok, dan hari ini saya suka pengen makan bakso karena terlalu dingin. Jadi, kebetulan saya punya bakso di freezer, saya kepengen makan bakso campur hari ini. Jadi, pertama kita bikin kuahnya dulu. Kita bikin kuah bakso cuma dengan 5 bahan saja, yaitu tulang, bawang bombay, jahe sedikit, merica, dan garam. Nah, berhubung saya tidak terlalu suka makan daging sapi ya, jadi saya pakai tulang ayam. Kebetulan di Holland sini, kalau kita pergi di depo pasar tradisional begitu, orang biasa jual tulang ayam tuh yang kayak begini nih. Jadi dari paha atas tuh dong buang depo tulang, baru orang ambil depo paha saja untuk dijual. Jadi ini tulang ini nih, ya kayak begini nih. Ini nih tulang. Jadi semua cuma tulang ini saja. Nah, ini tulang ini nih, dia 1 kilo cuma 1 euro. Kalau umpamanya kita mau tulang dada atau tulang kaki, bagian kaki, paha, jadi mereka ambil daging paha ayamnya saja, toh itu malah cuma 50 sen 1 kilo. Jadi kalau saya di Holland tuh biasa kalau bikin untuk bakso tuh, kuah yang ini. Jadi ini saya beli tadi 2 kilo tulang, kebetulan Jamie juga suka makan bakso. Nah, kenapa harus pakai jahe? Karena itu tulang. Jadi biar buat dia punya amis hilang. Jadi saya kasih jahe sedikit. Jadi kita rebus ini kuah sampai itu ayam hancur-hancur. Kalau suka makannya bu tulang boleh, tapi kalau tidak itu hancur-hancur. Jadi kita tidak perlu lagi pakai Royco atau penyedap rasa karena sudah di dalam ini sudah banyak sekali punya kaldu dari tulang. Nah, ini saya potong-potong dia punya bawang bombay. Ini kawan-kawan, saya suka kasih masuk air ya. Jadi kita rebus. Tinggal kita rebus. Nah, setelah begini jangan lupa kasih garam, kawan-kawan, garam. Kasih dulu garam secukupnya. Nanti sebentar kalau mau makan baru dicoba. Nah, kawan-kawan, kalau umpamanya kamu orang tidak punya bawang bombay, toh bisa juga pakai daun prei atau bawang merah. Kenapa di dalam saya punya sup itu saya tidak taruh bawang putih? Karena pada saat nanti sebentar saya makan bakso itu, saya punya di kuah bakso nanti saya taruh bawang putih goreng. Kenapa taruh bawang putih goreng? Karena bawang merah di Belanda itu besar-besar. Kalau kita bikin dia jadi bawang goreng, dia tidak seenak Indonesia punya bawang merah yang kecil-kecil. Nah, kebetulan saya kemarin bikin bawang putih goreng, terus saya goreng sendiri, baru setiap kali makan bakso atau sesuatu yang berkuah, saya pakai bawang putih goreng. Jadi dia lebih enak. Begitu kawan. Biasanya kalau saya mau makan bawang merah, saya beli dari Indonesia, baru pas datang saya bawa. Cuma kali ini saya punya stok sudah habis, jadi terpaksa saya mesti bikin bawang putih goreng, baru saya simpan buat untuk saya makan bakso atau yang lain. Tapi buat teman-teman yang di Indonesia, kalau ada bawang merah goreng, boleh kasih masuk. Nah, ini dia teman-teman, bawang merah di Belanda tuh seperti begini. Jadi dia besar-besar sekali. Nah, makanya kalau bawang merah ini kita goreng, buat bikin bawang goreng, dia tidak bisa garing. Dan dia tidak seperti bawang goreng kalau di Indonesia. Sedang kalau kita beli bawang goreng yang sudah jadi di sini, itu seperti ini. Dan itu pakai bawang bombay jadi bawang gorengnya. Nah,
saya kalau bikin, saya pakai bawang goreng ini kalau saya mau bikin sate atau saya bikin gado-gado. Tapi kalau buat untuk makan bakso, saya tidak pakai. Saya bikin bawang putih goreng sendiri seperti begini dan pakai buat makan bakso. Karena bawang putih di mana-mana sama saja kawan-kawan. Oke. Okay? Nah, kita orang mau makan bakso ini, Kakak Ryan deh pi beli lumpia. Ini. Kakak Ryan deh beli lumpia buat Kakak Ryan 3 biji. Terus buat adik Jamie 3. Ini katanya buat mama. Padahal mama nih mau makan bakso nih. Oke. Okay. Biar sudah Kakak Ryan deh makan. Dang dadah. Enak Kak Ryan? Oke. Bawa pi kasih Ade. Bawa kasih Jamie. Nah, teman-teman, ini kuah tadi. Setelah direbus lama. Biar seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia punya kuah kental sekali. Kalau saya biasa bikin soto ayam atau sup-sup lain, saya biasa bikin kaldu dulu, baru habis itu saya pakai kaldunya untuk soto ayam dan sebagainya. Jadi betul-betul berasa ayam. Nah, ini di sebelah saya sudah rebus, saya punya bakso. Saya punya bakso, sudah saya taruh yang dari yang beku tadi, saya sudah taruh toge sama bihun. Tinggal tunggu diangkat. Bihunnya jadi, itu bihunnya. Semakin banyak itu daun prainya dan tulang, maka lebih kental kaldunya. Untuk pelengkap kawan-kawan, saya pakai daun bawang, tanam sendiri. Dan daun sup kawan-kawan. Kita petik daun sup juga. Untuk makan di bakso. Baksonya kita saring. Nah, setelah ini kita tinggal kasih masuk kuahnya, teman-teman. Teman-teman boleh saring. Tapi yang teman-teman yang tidak suka ini, kuahnya juga boleh disaring ya. Nah, buat pelengkap teman-teman, kita kasih daun bawang yang banyak, berhubung saya suka makan daun bawang. Daun bawang dan bawang putih goreng. Saya suka dikasih hancur dulu. Nah, teman-teman, ini sup kita. Teman-teman, ini bakso ala Meike. Sudah jadi. Terus biasa saya suka tambahkan minyak wijen dan sambal kuning. Kalau dari Makassar, kalau untuk orang Makassar tahu ini sambal kuning apa ini? Sambal kuning juga saya buat sendiri. Mari kita makan teman-teman. Bakso campur ala Meike. Teman-teman, mari kita coba.
Nikmat. Selamat makan. Nah, teman-teman, terima kasih sudah nonton video. Jangan lupa subscribe and like. Oke, okay, bye-bye. Saya makan dulu.